Berbisnis tidak harus dengan modal puluhan juta. Dengan ratusan ribu pun juga bisa, asalkan kita mau berusaha. Nah, kata-kata itu sangat cocok bila diselipkan kepada seorang peternak kelinci, di mana beliau ini Masuki, peternak kelinci hanya dengan modal awal Rp50.000 sudah dapat 2 ekor kelinci berupa indukan. Dan setelah 5 tahun berikutnya, dia mampu mengembangkan ternak kelinci tersebut. Sekarang saya berada di Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, di mana sebelah saya ini adalah seorang peternak kelinci, Mas Sugi ya. Ya. Usia berapa, Mas? 25 tahun. Masih muda ya, 25 tahun. Dan beliau ini memulai karirnya berprofesi sebagai peternak kelinci dengan hanya bermodal Rp50.000 ya. Ya, Rp50.000. Sampai sekarang masih menekuni profesi ini karena sangat menjanjikan ya ke depannya. Iya. Dan ternyata berbisnis itu tidak harus dengan modal puluhan juta rupiah. Ratusan ribu pun juga bisa, terbukti seperti Mas Sugi ini sekarang sudah bisa menghidupi anak keluarganya ya. Iya. Meski awalnya hanya ratusan ribu ya modalnya. Dan sekarang sudah punya berapa ratus ekor nih, Mas ya? Sudah banyak sekali ya. Iya. Untuk rekan-rekan yang tidak punya bisnis, mau berbisnis tapi modalnya kecil, nah, beternak kelinci lah sangat tepat pilihannya. Di samping untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, kalau ditekuni dan disenangi, bahkan ini bisa menjanjikan depannya. Apalagi di Kabupaten Probolinggo sendiri masih sangat kurang ya. Ya, minim. Sangat minim ya. Peternak kelinci ya, tapi permintaannya sangat banyak ya, baik itu anakan, indukan, bahkan dagingnya pun sangat banyak ya, pelanggannya sampai sudah ya. Mulai tahun berapa Mas Uki ini beternak? Mulai tahun 2014. Itu sudah 5 tahunan ya. Iya. Awalnya berapa ekor, Mas? Awalnya itu cuman buat hiburan. Oh, ada 2 ekor. Oh, 2 ekor ya. Anak apa induan? Induan. Induan ya. Berapa dulu belinya itu, Mas? Murah, Mas. Waktu itu masih kelinci cuman lokalan itu di perdesaan. Itu harganya cuman Rp25.000 per ekor. Jadi beli 2 sepasang Rp50.000. Modal awal tuh ya. Modal awal. Terus dari mana idenya kok sampai banyak yang mesen, terus sekarang kelincinya pun juga banyak ini? Awalnya gini, saya cuman pelihara 2 ekor. Nah, itu nanti beranak, Mas. Terus tetangga itu minat gitu, banyak pengen yang suka ya, banyak suka pengen, jadi saya jual. Setelah itu banyak sih yang mesen, akhirnya saya carikan ke teman-teman di desaan ini. Mas Sugi ini kelincinya ya, yang dijual tuh anakan atau indukannya, Mas? Itu sebenarnya anakan, Mas. Terus? Tapi bisa juga indukan, itu tergantung peminat, Mas. Di samping itu saya juga jual daging kelinci di depot-depot itu, Mas. Jadi dijagal sendiri ya, disembelih sendiri. Ya, disembelih sendiri. Ada yang pesan hidupnya, ada yang pesan karkasnya gitu. Untuk harganya berapa, Mas? Yang apa induannya itu? Induan harga timbang. Harga timbang ya. Per kilo ya, per kilo itu 35, Mas. 35.000. Itu kalau daging, kalau karkasnya 60.000 per kilo. Karkasnya udah bersih, tinggal langsung disate ya, atau gulai ya. Sedikit lagi, Mas, mengenai yang dijual kelincinya berupa anakan atau induannya, Mas, yang dijual itu biasanya anakan, Mas. Bisa juga yang laris ya, yang laris ya. Bisa juga dagingnya, daging kelinci. Sudah menyediakan ini sambilnya kemarin-marinnya? Ya, alhamdulillah sudah, Mas.
punya langganan ya untuk daging kelinci ya? Ya punya, di warung sate kelinci gitu, daerah Paiton, di Kabupaten Probolinggo ini, di kota juga ada. Oh, di kota Probolinggo ya. Itu sudah banyak yang kenal Mas Sugi ya, ya mengenai daging kelincinya ya. Ya. Terus mengenai harga dagingnya berapa sampean jual? Kalau harga disini daging bersih itu 60.000 per kilo. Per kilo ya. Jelas selain dagingnya apa yang dijual? Kayak jeroannya. Itu otak. Otak-otaknya. Otak ya, hati lagi. Berapa mas itu? Itu kalau otak itu 25.000 per kepala. Hatinya 15.000. Itu ya. Iya, iya. Berarti laku juga ya otaknya. Oh, iya, mas, laku mas. Itu banyak khasiatnya, mas. Iya, iya. Apa saja, mas, khasiatnya itu yang sampean bilang tadi? Khasiatnya itu menambah, menyembuhkan asma ya. Menambah vitalitas pria. Mengenai kendalanya beternak apa mas yang sampean alami? Kendalanya ini stok selalu kurang mas. Stok untuk apa itu? Anak apa itu? Dagingnya ya. Daging yang disembelih itu. Tak ngambil ke luar kota mas tuh induan. Tuh induan kalau di luar kota aja masih butuh kesini mas. Kalau minta kesini ya. Dan sampean sendiri tak sanggup menyediakan ya, ya kehabisan ya, juga ya, kehabisan juga khusus induan. Khusus induan kendalanya itu di Probolinggo peternaknya masih kurang. Oh, enggak banyak ya yang beternak kelinci ya, soalnya belum banyak yang tahu ya, ya prospek kedepannya kayak apa, padahal peluangnya lumayan ya. Alhamdulillah lumayan banyak permintaannya ya.